Cuma nak bagi tahunya, wala tamutunna. La dalam Quran ada dua, satu la nahi, satu la nafi. Salah satu nak kenal dengan mudahnya, la nahi ialah selepas la ada ta, yang menggambarkan depannya ada fi'il mudhari'. Nun di akhir itu, tuan-tuan, nun taukid, sakilah. Nun ada sabdu. Nun sebagai suatu penegasan, sungguh-sungguh. Wala tamutunna, jangan sungguh-sungguh kamu mati. Kalau nak mati, jangan mati lagi. Boleh ke terjemah gitu? Mana boleh? Kalau nak mati, mati lah tuan-tuan. Tapi, kenapa Allah larang kita mati? Wala dan jangan sekali-kali. Tamutunna, sungguh-sungguh kamu jangan mati. Illa kecuali wa antum. Waw yang berada di awal, dhamir. Okey? Waw ni banyak dalam Quran, tuan-tuan. Ya, ada waw jama'ah, ada waw ataf, ada waw isti'naf, ada waw apa? Waw qasam. Ya, ada waw ziyadah. Waw dengan makna aw. Kalau tuan-tuan pergi Kelantan, ada tambah satu lagi waw bulan. Ada tu selingan sia ya. Ke sini ada juga. Ya, ada. Ya. Ke tak ada waw bulan. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan bulan Maulid baru ni kan. Ni kita ni satu Rabiul Awal kan. Rabiul Akhir. Bulan Maulid baru ni kan tuan-tuan sebut. Siapa Nabi Muhammad ni? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Siapa Nabi Muhammad? Anta syamsun, engkau adalah matahari wahai Nabi. Anta badrun, engkau adalah bulan purnama. Nabi ni bulan, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula ni. Lain macam tu. Anta nurun fauqa nurin. Tak adalah nak sebut wow tadilah, tuan-tuan ya. Selingan sikit-sikit tu yang nak habis masa tu. Wow yang berada di awal dhamir. Wawul hal. Tahu kan? Wow yang berada di awal perkataan dhamir. Dhamir kata ganti nama. Wow tu jadi wawul hal. Dai wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Wa antum. Dalam hal keadaan, kalau kamu illa kecuali hal keadaan antum kamu muslimun. Sebagai seorang muslim. Macam mana kita nak mati muslim kalau kita tidak hidup dengan Islam? Secara keseluruhan. Tuan-tuan, kalau saya tanyalah tuan-tuan, ini mungkin tuan-tuan lebih tahu. Kita di Malaysia ni, kita hidup dengan Islam berapa peratus? Berapa peratus tuan-tuan? 70 boleh? Ke 80? 80? Betul, 80? Tuan nak jumpa Allah dengan 80%? 20 tuan-tuan nak bawa apa? Ha? Kalau kita kata 60, tuan-tuan nak jumpa Allah dengan 60% hidup dengan Islam. 40% tuan-tuan nak persembahkan apa depan Allah? Allah, gitulah tuan-tuan. Cuma harap-harap Allah kasihanlah dengan kita, dengan sistem yang ada ni. Kan Islam tu sistem, tetapi telah ditukar sistem Islam kepada sistem sekular dan sebagainya. Dengan nama-nama apa tuan-tuan yang ada hari ni. Harap-harap Allah tak berkira sangat dengan kita, sebab kita ni orang biasa tuan-tuan. Tapi bagi siapa yang jadi, tuan-tuan sekalian, pemerintah-pemerintah yang jadi, tuan-tuan sekalian, penguasa-penguasa yang jadi menteri besar, kau jadi YB ke apa, tak tahulah dia nak jawab apa di akhirat nanti. Ya, dia nak bawa Islam 90%, 10 lagi dia nak bawa apa? Ha? Tak ada nilai. Allah ni, Islamnya bernilai hanya 90%, 10 tak ada nilai. Ha, gitulah tuan-tuan dia. Okeylah ya. Saya ada tulis, kalau tuan-tuan nak rujuk maksud Islam, saya nak sebut satu tuan-tuan, maksud Islam. Yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam surah, dalam kitab dia Usulul Da'wah. Ya, dia dalam tu dia ada bawa 6 ta'rif Islam. Ya, bila mana kita kenal Nabi, kita akan kenal Islam. Maka apakah Islam? Dia kata ke sini tuan-tuan, al-Islam huwa majmu'. Islam ni ialah majmu'. Masyarakat Malaysia ni dia terkenal dengan dua perkataan. Ya. Pertama, masjid jami', masyarakat majmu'. Ha, kan? Ha, ni. Islam tu apa? Islam tu majmu'. Kalau orang bagi alasan tidak boleh dilaksanakan Islam di Malaysia sebab masyarakat tu majmu', al-Islam huwal majmu'. Islam tu majmu'. Ini Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Usulul Da'wah, dasar-dasar dakwah. Ya, Islam huwa majmu', Islam adalah majmu'. Apa makna majmu'? Majmu' ni tata himpunan-himpunan. Perkara, ma perkara. Anzalahullah, yang Allah telah turunkan ya ala rasulihi, kepada rasulnya, iaitu Sayyidina Muhammad, ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ahkam, majmu' itu majmu' apa, himpunan-himpunan apa, perkara-perkara apa, iaitu minal ahkam, yang terdiri daripada hukum hakam. Hukum hakam berkaitan dengan apa tuan-tuan? Al aqidah wal akhlaq wal ibadat wal muamalat wa ghairiha fil Quranil Karim wa sunnatil mutahharah, iaitu
hukum hakam yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan muamalat, dengan ibadat, dengan segala-galanya. Tuan-tuan sedia maklum, betul lah ya. Rupa-rupanya apa itu Islam? Islam ni adalah himpunan hukum-hukum. Sebab tu sekarang ni ada orang duk mengajak Islam tanpa syariat. Liberal. Dia golongan liberal yang berbicara Islam tanpa syariat. Kita kena teruskan dulu. Syariat tu kita sampingkan dulu. Kan? Betul? Islam tanpa syariat. Betul ke tuan-tuan Islam tanpa syariat? Islam tanpa syariat kufur. Islam meminggirkan syariat zalim dan sesat. Ya? Atau ada ulama kata Islam tanpa syariat, kalau ada orang faham Islam tanpa syariat, maka kufur dia tuan-tuan. Kerana Islam tu syariat. Apa makna Islam? Al-ahkam. Apa makna syariah? Jumlatul ahkam. Syariat-syariat tu jumlatul ahkam. Tuan-tuan rujuk dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir Imam At-Tabari, disebut oleh Imam, kalau Imam Qatadah kata apa makna asy-syariah? Al-hudud. Dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibn Kathir, tuan-tuan rujuk, Imam Qatadah kata, "Ma huwa asy-syari'ah? Ma hiya asy-syari'ah? Asy-syari'ah, asy-syari'ah hiya al-hudud wal fara'id wal awamir wan nawahi." Ya, syariat itu adalah hudud. Tanpa hudud, tanpa syariat. Macam mana tuan-tuan? Okeylah, setakat itulah insyaAllah ya. Kalau nak bercakap tuan-tuan banyak lagi ni. Allah. Maka hidup dengan Islam, hidup dengan syariat. Tanpa syariat bukan hidup dengan Islam. Kerana Islam tu syariat. Setakat itulah tuan-tuan ya. Setakat itulah insyaAllah. Sekadar sedikit peringatan pada saya, pada tuan-tuan. Saya yakin ya tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita tuan-tuan di akhir zaman ni, okey, kerana zaman ni zaman fitnah. Berdoalah banyak-banyak, merayu, merintih. Ya, menangis pada Allah. Munajat pada Allah supaya Allah bimbing saya dengan tuan-tuan dengan anak cucu kita dengan bimbingan taufik dan hidayah Allah. Sebab saya dengan tuan-tuan terdedah dengan dunia fitnah. Nabi dalam kitab Riyadus Salihin Al-Imam Nawawi rahimahullah, Nabi kata, "Badiru bil a'mali salihah." Hendaklah kamu segera badiru, bersegera bil a'mali salihah, buat amal-amal soleh. Kenapa? Fasatakunu fitanun. Kerana akan sampai satu zaman, zaman tu zaman fitan. Bukan fitnah mufrad, ya, singular, fitan plural. Zaman yang terlalu banyak dengan fitnah. Apa tuan-tuan ya? Dan fitnah yang paling besar yang berlaku kepada umat Islam sekarang ni dua perkara. Saya yakin tuan-tuan pun sedia maklum. Pertama fitnah politik, yang kedua fitnah khilaf. Ya, sebab tu saya menyeru pada tuan-tuan, untuk saya, untuk tuan-tuan, ya, sekadar sedikit peringatan pada saya, pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan hidup berpolitik. Tetapi tuan-tuan kena hidup berjuang di jalan Allah. Kerana hidup berpolitik ni tuan-tuan sekalian, dia tak ke mana. Kerana Islam bukan politik semata-mata. Tapi kalau tuan-tuan hidup berjuang dengan Islam, maka Islam itu adalah segala-galanya. Islam huwa nizamul am. Tuan-tuan. Yang kedua khilaf. Ya tuan-tuan, saya lain kalau ahli ilmu. Ya, kalau doktor-doktor, profesor-profesor, ustaz-ustaz yang telah berada pada satu tahap yang itu tuan-tuan sekalian. Tak apalah, tapi kalau saya dengan tuan-tuan sebagai orang awam, jangan tuan-tuan dedahkan diri tuan-tuan kepada khilaf. Kadang-kadang kala dia boleh menjadi fitnah dalam masyarakat kita hari ini tuan-tuan ya. Macam khilaf soal apa? Soal kunut. Tengok siapa dia yang hari ini tuan-tuan duk menulis dalam Facebook. Admin dia duk menulis dalam Facebook macam-macam subhanallah yang mengatakan empat mazhab ini membawa pecah belah. Ya, supaya menyatukan empat mazhab ni. Kenapa? Kerana ni yang punca pecah belah daripada dulu. Padahal dia tak faham apa makna mazhab, apa konsep mazhab. Ya. Saya bukan faham sangat tuan-tuan, tapi akhir-akhir ini saya buat satu pengkhususan dalam bidang perbandingan mazhab. Ya, bila mana kita belajar subhanallah, ya, ilmu-ilmu mereka ni mujtahid mutlak, yang tak ada kelayakan saya dengan tuan-tuan untuk kita menilai bagaimana mereka mengeluarkan hukum, ya, metodologi istimbak mereka terlalu tinggi untuk saya dengan tuan-tuan. Sebab itulah Imam Asy-Syahid Asal Al-Banna. Ini saya sebut sikitlah tuan-tuan sebagai isu yang terakhir. Supaya saya dengan tuan-tuan dibimbing oleh Allah. Dengan sunnah Nabi, dengan Quran. Agar tidak terjebak dalam ujian di akhir zaman sesama umat Islam. Ya? Sebab itulah tuan-tuan sekarang akhir. Sebab itu kita ada ulama-ulama kita sekarang ni, dia mengendurkan sedikit. Ya, ketegangan. Tapi ada orang tak faham tuan-tuan. Macam-macam lah. Tak apalah, biarlah harap-harap kita diberi kefahaman. Orang lain kita tak tahulah tuan-tuan. Yang mengendur ketegangan yang ada sesama umat, umat Islam. Kita terfitnah banyak tuan-tuan akhir. Yang tadi politik tadilah. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan, jangan berpolitik, berjuang di jalan Allah. Sama ada orang nilai kita ni, tak nilai, itu kita, orang lain punya pasal. Kita dengan Tuhan. Sebab bila mana kita masuk kubur pun kita seorang, kita berdepan dengan soal jawab Allah pun kita seorang. Yang kedua, khilaf. Ya, tuan-tuan sekalian ya. Kalau, sebab tu Asy-Syahid Asal Al-Banna dalam kitab Risalatul Ta'alim,
yang arkanul bai'ah, rukun yang pertama, daruratu fahmi sahih, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Likulli muslim, bagi setiap orang Islam, saya dengan tuan-tuan, lam yablugh darajatan nazar, yang mana ilmu saya dengan ilmu tuan-tuan tidak mencapai tahap meneliti darajah. Ilmu saya dengan tuan-tuan tidak mencapai darajatun nazar, meneliti satu persatu al-adillatul ahkam, dalil-dalil hukum al-far'iyah, hukum-hukum cabang ni. Saya tak mampu dengan tuan-tuan untuk meneliti satu-satu hukum cabang. Maka ayat tabi'a imaman min a'immatiddin. Maka orang awam macam saya dengan tuan-tuan yang tidak ada darajah ilmu pada tahap itu, hendaklah saya dengan tuan-tuan ikut seorang imam min a'immatiddin, daripada imam-imam mujtahid. Jadi kalau kita di Malaysia tuan-tuan, pihak berwajib mengatakan kita ni ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah kita. Kecuali kita mampu dan kita menguasai metodologi-metodologi istimbak hukum keseluruhan ulama-ulama yang ada. Lain. Tapi bila mana kita tak kuasai, kita nak masuk campur. Contohnya hari ni, minta maaf tuan-tuan saya sebut. Ya, saya minta maaf pada tuan-tuan kalau tak sesuai. Hari ni berapa ramai orang yang ada PhD, doktor dalam bidang hadis. Tetapi bersifat sebagai fuqaha. Dia pakar hadis, dia bukan fuqaha. Sebab tu kita tuan-tuan kalau nak tahu tentang sembahyang, kita tak boleh rujuk kitab hadis, kita kena rujuk kitab fiqah. Sebab tu al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim tuan-tuan sekalian, dulu Imam Abu Daud, dulu-dulu mereka tidak berfatwa. Yang berfatwa Imam Mazhab 4 ni, kerana mereka ni fuqaha, yang ni muhaddisin. Tapi orang sekarang ni dia mengatakan mungkin dia rasa dia ni, dia adalah muhaddis, dia adalah fuqaha, maka tuan-tuan sekalian dia mengeluarkan hukum-hukum sekarang ni. Celaru masyarakat Islam yang ada. Betul ya? Saya bawa satu contoh tuan-tuan. Contoh kita kata lepas sembahyang ni. Minta maaf saya sebut tuan-tuan. Ketambah masa pula. Pukul apa dah ya? Tapi ni dia jemputan lama sikit boleh tak? Sebab lama tak datang, sekali-kali datang kena lama. Pula dah. Tadi kata nak sekejap. Tak ada minta maaf tuan-tuan. Saya contoh-contoh. Jangan masuk campur dalam perbahasan kalau saya dengan tuan-tuan tidak mencapai satu tahap yang tadi. Furuq. Sapu-sapu kepala ke muka. Ba'da salah. Furuq. Kalau ada adillah, ada dalil-dalil furuq. Tapi tuan-tuan berlaku sekarang ni. Dulu tak ada. Dulu okeylah kan. Nak sapu pun sapulah. Tak nak sapu tak ada masalah. Lepas sembahyang dah pun. Lepas sembahyang nak sapu kepala lutut boleh? Boleh. Tak ada masalah pun. Tapi dunia sekarang tuan-tuan kita terjebak dengan khilaf. Yang timbul isu bermasam muka. Timbul isu tuduh-menuduh. Betul kan? Sapu muka. Sapu kepala dengan muka. Bukan sapu muka saja. Disebut oleh apa ni? Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Disebut juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ya, ada hadis sapu muka ni tuan-tuan. Ya, iaitu kanan Nabi. Nabi ni, iza salla, apabila Nabi ni sembahyang. Wa faragha min salatihi, Nabi selesai sembahyang. Yamsahu biyaminihi, Nabi sapu ya, dengan tangan kanan dia. Ala raksih, atas kepala dia sampai ke muka. Wa yakulu, lalu Nabi baca satu doa. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allah ma'azhib anni hamba wal hazan. Ha, itu hadis dia. Ha, cuma fuqaha yang akan bahas. Cuma hadis itu disebut oleh Imam Haitami. Ya. Ruwiya diriwayatkan hadis tersebut Imam Haitami kata oleh Al-Imam At-Tabrani fil Awsat dalam kitab Al-Awsat. Hadis itu riwayat siapa? Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Wal Bazzar dan Imam Al-Bazzar dalam kitab mana? Dalam bi asani dalam sanak-sanak yang berbeza. Wafihi Zaidul Ammi. Cuma isu yang timbulnya ialah Zaid Al-Ammi. Ada seorang perawi dalam tu. Namanya Zaidul Ammi. Nama penuh dia Zaid Al-Hawari. Wassaqahu ghairu wahidin. Imam Haitami kata, Zaid Al-Ammi ni, Zaidul Ammi ni, telah mensiqahkan bukan seorang muhaddis kepada dia. Tetapi, wada'afahu jumhur. Tetapi jumhur mengatakan, jumhur muhaddisin mengatakan Zaid Al-Amini dhaif. Maka isunya perawi itulah. Maka ada ulama hadis kata perawi yang sapu muka, hadis sapu muka ni ialah dia adalah siqah. Maka bila mana dia siqah, maka hadis tu sahih. Tetapi jumhur ulama hadis kata dia bukan siqah, dia tak siqah, dia tu dhaif. Ya, dia dhaif. Maka hadis tu jadi hadis dhaif. Walau bagaimanapun ada dua pandangan ulama hadis, ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif. Ha, macam mana kita nak buat? Jadi yang beramal mungkin beramal dengan hadis mengatakan rawinya adalah sahih. Siqah. Tapi yang tak nak beramal dia kata hadis tu dhaif. Okeylah kalau kita kata hadis tu dhaif. Tapi tidak boleh dikatakan dia tu terlalu dhaif. Kerana ada ulama kata sahih.
Maka disebut oleh Imam Sayuti dalam kitab Tuhfatul Abrar, bagaimana pendirian saya dengan tuan-tuan hadap hadis daif. Maka Imam Sayuti kata dalam kitab Tuhfatul Abrar, qala ulama, telah berkata para ulama, minal fuqaha, daripada ulama fuqaha, wal muhaddisin, daripada ulama muhaddisin, ulama hadis, wa ghairihim, dan selain daripada mereka, yajuzu wa yustahabbu, hukumnya adalah harus, wa yustahabbu, hukumnya sunat, al-amal bil fadail, beramal dalam perkara-perkara fadail, wa targhib, dan benda-benda yang menggalakkan orang untuk beramal, bil da'if, dengan hadis da'if, malam yakun maudu'an, selama mana hadis da'if itu tidak jadi hadis itu hadis maudu', hadis palsu. Tapi isu sekarang tuan-tuan, bila mana ulama-ulama muda sekarang ni, tuan-tuan usah-usah muda sekarang ni, wallahualam kita pun tak tahu bagaimana keadaan pemahamannya bagaimana, suka berhukum di atas benda yang khilaf di kalangan masyarakat dan menonjol-nonjol dan membesar-besarkan. Akhir sekali ada imam-imam kita yang tak sapu. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah tuan-tuan, kok dia belajar kata hadis tu dhaif. Tapi hadis dhaif pun Imam Sayuti ni siapa tuan-tuan? Al-Hafiz As-Sayuti hafaz 100,000 hadis. Bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, tuan-tuan, hafal 100,000 habis. Mazhab Syafi'i. Kita ni 10,000 pun tak ingat, tak nak ikut mazhab. Dan menuduh mazhab itu memecah belahkan masyarakat. Subhanallah. Wa iyazubillah, tuan-tuan, ya. Maka kalau tuan-tuan tak sapu, tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok sahabat kita tak sapu muka, jangan tuduh dia Wahabi. Ha, ini isu pula, tuan-tuan. Ha, tu Wahabi lah tu. Tak nak sapu muka. Tak ada masalah lah, tuan-tuan, tak sapu muka. Tapi yang sapu muka, sapu muka tu bida'ah. Inilah isu masyarakat kita, tuan-tuan. Akhir sekali bermasam muka. Hanya kerana sapu muka. Bertengkar dalam Facebook tak habis-habis. Allah. Sayang, tuan-tuan. Ya, sebab bila mana saya dengan tuan-tuan bertemu dengan Allah, Allah akan tanya soal persaudaraan saya dengan tuan-tuan. Ada sedikit kebencian dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Habislah saya nak jawab apa depan tuan-tuan. Depan Allah. Kita nak jawab apa depan Allah. Hari ini ada kelompok-kelompok Islam membenci sesama Islam. Betul, tuan-tuan, ya? Dia nak jawab apa depan Allah? Itu dia. Kalau saya dengan tuan-tuan nak jawab apa kita depan Allah? Allah, moga-moga Allah membuang kebencian dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Membuang perasaan bermusuh-musuhan, persengketaan dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Dan sesama umat Islam kita di Malaysia. Jangan sampai kita terperangkap dengan isu-isu sebagaimana berlaku di luar-luar negara. Itu yang ulama-ulama kita sedang usaha, tuan-tuan. Tak nak ketegangan sesama umat Islam ini diambil peluang oleh masyarakat lain. Akhir sekali kita jadi macam Syria. Ketegangan. Kita jadi macam Mesir. Tegang, tuan-tuan. Maka kita ni yang kalau tegang kita perkendurkan supaya kita tidak terpengaruh dan membawa masyarakat kita kepada ruang pembunuhan akhirnya. Ni kata apa tuan-tuan sekalian? Ya? Wallahualam setakat tu dululah, ya. Payah pula nak berhenti. Sebenarnya mudah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, di rumahmu yang mulia ini, ya Allah, pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah, dalam majlis ilmu yang penuh dengan kerahmatan ini, ya Allah, kami berdoa, kami merayu, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berilah kefahaman kepada kami, ya Allah, tentang agama-Mu, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kefahaman kepada Nabi-Mu, ya Allah. Engkau hidupkanlah kami hidup beragama dengan Islam, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kehidupan beragama dengan Islam kepada para sahabat Nabi-Mu, ya Allah. Engkau bukakanlah pintu-pintu ilmu yang mendalam kepada kami, ya Allah, yang beri manfaat untuk dunia dan akhirat kami, ya Allah, sebagaimana Engkau bukakan pintu ilmu kepada para auliya-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzab النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم